komen, dan subscribe. Kamu ngerti apa sih? Biar kamu sekali. Mencari-cari kelemahan orang. Jangan ngintip-ngintip, ngorek-ngorek kelemahan orang. Jangan bergibah. Jangan bergunjing, jangan membuka aib orang. Jangan fitnah, jangan menyerang. Apa kamu suka makan daging? Geram dengan hater yang telah menghina keluarganya, Rizky Billar akhirnya memberikan hadiah fantastis bagi orang-orang yang menemukan hater yang telah tentunya menghina putra dirinya dan istrinya, Lesti Kejora. Dalam unggahannya di IG-nya yang sudah dihapus, Rizky Billar mengunggah unggahan wanita yang mencela anak dan istrinya. Anak haram, hasil zina, artis nggak laku kalau bukan karena dijodohin netizen. Nggak taunya bunting di luar nikah, ngaku-ngaku nikah siri. Dan emotik tertawa sambil mengusuni akun-akun lain yang sedang dalam tahap proses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya wanita itu menyampaikan, kayak lu yang punya Indonesia aja, lu punya anak haram aja bang, gak usir anak dan istri lu dari Indonesia, hasil zina. Kata orang tersebut melanjutkan, Rizky Billar yang geram dengan hal tersebut, saya juga ingin mengajak keterlibatan follower saya sekalian, barangkali ada yang bisa kasih alamat pemilik akun ini, akan saya kasih hadiah 30 juta cash, mudah-mudahan bisa segera ketemu dengan pemilik akun karena saya harap kami bisa sharing soal etika, sopan santun, dan tata krama, dan lepas dari fitnah tentunya. Ya, hal ini menunjukkan Rizky Billar tak main-main dan siap memberikan hadiah secara cash 30 juta kepada penemu alamat wanita tersebut. Karena sepak terjangnya wanita ini memang sudah sering kali melemparkan hal-hal yang tentunya membuat Leslar seakan-akan ya dibuat tidak bagus namanya guys. Artinya wanita ini berusaha mendiskreditkan keluarga Billar sehingga akhirnya karena diserbu perleslaran dan tentunya takut dibawa ke ranah hukum, ia merubah akun tersebut. Dari awalnya bundanya Vina berubah menjadi sesuatu yang berupa abjad saja. Tentu terkait hal ini banyak komentar dari para Leslar lover yang selalu mendukung keduanya, yakni kisah cinta Lesti dan Billar. Bila berbagai komentar, tentunya kalian pada penasaran bagaimana komentar-komentar sahabat kalian ataupun ya para Leslar lover terkait ya fitnahan yang disebar oleh sosok wanita tersebut. Inilah dia, silahkan kalian simak, entar kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian terkait hal ini. Oke, yuk kita amati dan telusuri serta entar kalian kasih komentar juga guys.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.